إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم حاضرين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah Jumat di tempat ini. Mudah-mudahan saja langkah bapak-bapak untuk menuju masjid ini melaksanakan sholat Jumat, setiap langkah kaki kanannya diangkat satu derajat, langkah kaki kirinya dihapus satu dosa, dan duduknya saja di masjid ini adalah sebagai itikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31 yang tadi kami bacakan, kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah olehmu Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah. Sekali yuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini yang paling utama menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kita, sepak terjang kita dalam hidup dan kehidupan ini sendiri tidak lain hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapatkan ridha Allah itu dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini resep yang paling petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, ikutilah jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akidahnya tidak bercampur dengan kemusyrikan. Bagaimana tata cara ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tidak pernah bercampur dengan perbid'ahan. Maka dari itu orang yang akan nanti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni. Bagaimana tata cara Rasulullah salat? Bagaimana tata cara Rasulullah SAW jakang berkurban, haji dan lain sebagainya? Jangan keluar, jangan melebihi, jangan mengurangi. Itu adalah ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jelas dari Al-Quran, jelas dari Al-Hadis, sepak terjang Rasulullah SAW itu adalah islahul akidah, untuk meluruskan, membereskan masalah-masalah yang menyangkut akidah, membereskan, membersihkan yang menyangkut masalah-masalah ibadah. Tapi kalau kita keluar dari aturan yang ditentukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu harus tanggung jawab sendiri. Karena semua itu akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik perilakunya, baik perkataannya, semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita harus khawatir dalam hidup dan kehidupan itu sendiri. Kita betul-betul ingin supaya
betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah. Orang yang selalu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sepak terjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Allah akan mencintainya kamu sekalian. Kalau kita sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu hal yang akan kita tempuh, ada kesulitan, kesusahan dan sebagainya, karena Allah telah mencintai kita sekalian. Kalau Allah sudah mencintai, maka Allah pun juga menyeru malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aku telah mencintai si fulan, cintailah dia." Dan Jibril pun juga menyeru seluruh malaikat yang ada di langit, "Wahai para malaikat, Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia." Allah, Jibril dan semua malaikat itu mencintai orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup tidak akan rasa takut. Bagaimanapun juga situasi dan kondisi dalam hidup dan kehidupan, tetap kita itu lurus istiratul mustaqim, hanya menuju kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita yakin bahwa kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, ini yang paling utama. Bukan hanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Setiap hari kita, baik itu perkataan, baik perbuatan, ada saja yang kita lakukan. Mungkin dosa kecil atau dosa besar, mungkin langsung kepada Allah, mungkin kepada sesama manusia, terutama kepada orang tua kita. Ada saja yang kita lakukan. Tetapi kalau Allah sudah mencintai, lalu kita selalu ikut kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuninya dan Allah akan selalu mencintainya. Hadirin rahimakumullah, apa saja supaya kita dapat dicintai oleh Allah Subhanahu dengan cara bagaimana? Dalam suatu hadis riwayat Ibnu Majah, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amali idza amiltahu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasul, bagaimana caranya supaya aku ini dicintai Allah dan dicintai oleh manusia? Sudah dicintai Allah, Allah yang selalu dicintai Allah, pasti manusia pun juga akan mencintainya. Maka jawab Rasulullah SAW, "Pakola ijhad fid dunya yuhibbakallah." Juhudlah terhadap dunia, Allah akan mencintaimu. Wa ijhad fi ma indan nas yuhibbakan nas, dan juhudlah apa yang ada pada manusia, maka manusia pun juga akan mencintainya. Artinya kita selalu berbuat baik, artinya kita selalu memperhatikan sesama manusia itu sendiri, dan manusia akan mencintainya dalam hal seperti ini. Ibnu Faris dalam bukunya Mujam Maqayusil Lughat, bahwa pengertian juhud ialah menunjukkan pada sesuatu yang sedikit, menunjukkan pada sesuatu yang sedikit. Para ulama mengertikan al-juhud fisyai sebagai memalingkan perhatian dari sesuatu karena ingin membebaskan diri dari kekuasaan harta dan menghilangkan keinginan untuk memperoleh sesuatu benda itu sendiri. Dalam hidup dan kehidupannya itu sendiri, dia merasa cukup yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka hal seperti ini dia akan mendapatkan suatu kebaikan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai sesama manusia. Wa ma hadil hayatud dunya illa lahun wa laibun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu ialah kehidupan yang sebenarnya. Walau kanu ya'malun, jika mereka itu mengetahuinya. Kita hidup di dunia ini hanya sekedar menumpang, hanya sekedar ngontrak, sebetulnya menyeberang jalan. Tapi tujuan utama bukan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bukan kita berleha-leha hidup di dunia ini sendiri dengan harta yang banyak dan lain sebagainya. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, jabatan dan lain sebagainya, orang yang zuhud itu mempergunakan kekayaannya, jabatannya itu sendiri untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin bahwa semua perjalanan hidupnya itu sendiri akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini sendiri hanya sebentar. Kalau diukur dengan hidup dan kehidupan di akhirat, paling 1 jam setengah. Karena 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Yang 1,5 jam ini sendiri mau dipergunakan apa? Sedangkan nanti hidup di akhirat itu sendiri, yang dulu saja zaman Nabi Adam meninggal sampai sekarang itu berapa juta tahun. Maka dari itu janganlah sekali-kali kita mengorbankan kehidupan akhirat demi mendapatkan kesenangan di dunia. Sampai kita itu tega menjerumuskan orang lain, sampai kita tega untuk menipu orang lain, sampai kita tega untuk nanti mencelakakan orang lain karena kita menginginkan jabatan, menipu, memalsu dan lain sebagainya. Padahal hidup dan kehidupan itu paling lama 1,5 jam ada di sini. Inilah yang harus betul-betul jadi pemikiran kita, supaya hidup dan kehidupan kita itu sendiri betul-betul selamat, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Al-Qur'an sangat memperhatikan keutamaan akhirat daripada keduniaan. Ia mengutamakan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang sementara. Batu sirunal hayatad dunya, tetapi kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Yuriduna aradul dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu menghendaki harta benda sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat. Ar-Ra'd ayat 26. Ayat tersebut bukan berarti harus meninggalkan sama sekali kehidupan di dunia ini. Tetapi jangan sampai karena kehidupan dunia melupakan akhirat yang fana, melupakan yang kekal. Rasulullah SAW lebih mementingkan masalah akhirat, mencintai yang halal daripada yang fana. Maka beliau selalu berdoa, ya Allah, aku hidupkan bersama-sama orang yang miskin dan matikan bersama-sama orang yang miskin. Dan Rasulullah SAW sampai melarang memakai perhiasan emas dan pakaian sutra. Itu berarti bukan diharamkan, tapi kita supaya kita menjadi orang yang betul-betul zuhud, tidak tertipu dalam hidup dan kehidupan di dunia sendiri. Karena orang yang sudah memakai dengan emas berlian dan lain sebagainya akan dirinya itu sendiri dengan pakaian sutra dan sebagainya. Tapi kalau Umar bin Khattab malahan tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, karena Umar bin Khattab adalah orang yang zuhud terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Juhud terdiri pada asas, yaitu pertama beriman kepada Allah sepenuhnya di atas kepercayaan kepada yang lainnya. Kedua, orang itu harus selalu sabar dalam menanggung musibah tanpa merasa susah dan kekal dan keluh kesah. Ketiga, tidak boleh dipengaruhi dengan pujian dan ejekan. Hadirin rahimakumullah. Maka yang disebut juhud itu bukan berarti dengan pakaian compang-camping, bawa map dengan pakaian lusuh datang ke setiap rumah untuk mengambil uang recehan. Tapi juhud di sini yang dimaksud adalah dia memakai jas dan dasi, keluar dari mobil Mercy, lalu dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia disuruh berinfak, bersedekah dan lain sebagainya, jawabannya hanya sami'na wa atho'na. Itu adalah orang yang selalu zuhud dalam hidup dan kehidupannya itu sendiri. Maka kita pun juga insya Allah, kalau betul-betul kita taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita selalu diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita selalu juhud dalam hidup dan kehidupan itu sendiri, dan kita mementingkan ke akhirat daripada dunia itu sendiri. Juhud yang paling baik ialah juhud dari ambisi kekuasaan, jabatan, riya dan popularitas. Juhud yang demikian lebih baik daripada juhud dari emas, perak atau kemewahan hidup. Juhud dalam masalah keduniaan pada orang-orang yang kuat dan sehat dengan hasil yang halal dan kecintaan kepada harta sesuai dengan fungsinya sebagai alat hidup, dan bukan dia itu bermegah-megah dalam harta itu sendiri. Nah, ini mudah-mudahan saja. Kembali kepada apa yang menjadi kita, tujuan kita itu sendiri, bahwa hidup dan kehidupan kita ini adalah hanya sementara. Tujuan kita itu yang utama adalah ingin diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kiatnya kita harus selalu ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaifiahnya, tata caranya tidak keluar dari tata cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah hidup dan kehidupan kita itu sendiri akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin rahimakumullah, pada bulan Ramadan kita digodok, kita ditatar, mudah-mudahan supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita selalu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah merintahkan, Rasul merintahkan, tiada lain, kita hanya kita melakukannya. Sekarang kita sudah sampai untuk bulan Dzulhijjah. Ada beberapa hal diantaranya adalah pada bulan Dzulhijjah ini, pada tanggal 9 Dzulhijjah itu kita diperintahkan untuk saum Arafah. Dan setelah kita melaksanakan sholat id, diperintahkan kita untuk melaksanakan penyembelihan kurban.
Penyembelihan kurban ini adalah wajib bagi orang yang mampu. Bagi orang yang betul-betul dia itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang seperti ini lalu dia tidak melaksanakan ibadah untuk melaksanakan kurban itu sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan. Mangkana lahu sa'atan wa lam yudahi falam yaqrabanna musallan. Orang mampu, dia kuat, sehat, harta ada, tapi tidak ada sama sekali niatan untuk melaksanakan kurban. Maka Rasul mengatakan, jangan dekat-dekat kepada musallaku, kepada masjidku. Ini adalah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal seperti inilah kita harus betul-betul nanti, karena kurban itu bukan kita mengharapkan darah dan dagingnya, tetapi la yanallahu luhuma wala dima'uha. Daging-daging unta atau darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai ketakwaan. Walakin yanallahu taqwa. Jadi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dagingnya, bukan darah dan lain sebagainya, tapi ketakwaan kita. Nah, kita sudah dilatih selama bulan Ramadan itu, mudah-mudahan menjadi orang, buktikan sekarang ini bahwa kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hal seperti inilah kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan itu sendiri. Kita akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena kita dengan ketakwaan kita itu sendiri selalu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu dengan ucapan sami'na wa ata'na. Dan kurban itu sendiri adalah dilaksanakan, ada orang yang melaksanakan sebelum sholat Id. Maka dari itu yang sah untuk melaksanakan kurban itu adalah setelah sholat Id. Maka dari itu kita harus perhatikan sekali, karena inilah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti langkah jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, itulah apa yang kami bisa sampaikan dalam hidup dan kehidupan itu sendiri. Mudah-mudahan saja bahwa apa yang sedang kita lakukan, apa sedang kita jalani, betul-betul kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tetap taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti semua adalah jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa ibu bapak kami, berkahilah hidup kami, jangan sesatkan kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Bimbinglah kami kepada jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.